Kembali lagi di Forensik File bersama saya Denny Darko dan Dr. Hastri Sumi Purwanti. Dok, ada yang bertanya, waktu kita itu membahas almarhum Freddy Budiman. Iya. Dan eksekusi matinya. Iya. Harus banget ya di kuburan saat itu. Semua orang nanya-nanya, dipikir kita mendramatisir dan sebagainya. Padahal saat itu tuh saya terinspirasi karena Mami Hastri ini kayaknya lebih seringnya saat ini tuh nggak di laboratorium forensik gitu loh. Tapi atau di ruang apa namanya autopsi, tapi kok malah di kuburan. Ya itulah. Jadi orang itu kan misalkan gali kubur untuk memakamkan, kalau panjenengan ini kayaknya gali kubur untuk membangkitkan dari kubur itu tadi. Kenapa kok begitu biasa, dok? Iya sih, saya juga baca tuh ya. Karena kan harusnya nggak perlu ya gali kubur, tapi karena dianggap perlu, penyidik butuh petunjuk barang bukti yang di tubuh manusia ini, ya harus kita gali, kita periksa. Karena kan waktu baru meninggal, diduga pembunuhan atau bunuh diri atau kecelakaan, dia belum diperiksa apa-apa, udah dikuburkan. Oh. Atau keluarganya menolak. Iya. Yeah. Atau memang diduga tidak ada tindak pidana. Baik. Lah belakang hari ternyata rame, oh itu dipukulin, dikeroyok, itu digantung, itu dibakar, seperti itu. Maka saya sering diminta untuk gali kubur untuk membuktikan. Oh. Nah ini semenjak ada Mas Denny, kadang ada yang minta langsung DM ke saya gitu kan. Sampai gali kubur pernah di NTT, terus kemarin bulan lalu di Jawa Tengah juga. Nah kalau gali kubur dok, itu berarti kan permintaannya bukan karena dokter pengen gali kubur. Bukan, atau penyidik polisi. Juga deh. Polisi penyidik itu pun harus mengajukan ke pengadilan ya? Enggak, jadi dianggap perlu kasusnya memang membutuhkan alat bukti untuk menetapkan pelakunya. Oh iya, dia melakukan suatu kejahatan dan ada jenazah nih loh, tapi belum bisa dibuktikan jenazah itu meninggal wajar tidak wajar. Yeah. Polisi meminta kami untuk membongkar kubur. Oh, tapi itu perintah langsung dari kepolisian ya? Tidak perlu dari tidak perlu dari kehakiman atau dari itu dari polisi. Oh. Jadi ya kalau udah kewenangan penyidik minta ya kita harus melakukan. Iya. Dan gak, itu tidak boleh. Saya yang iseng-iseng gali kubur ya. Bukan, maksudnya inisiasi itu bukan dari dokter ya. Berarti bukan. Memang dari penyidik ya. Iya, permintaan semua dari penyidik. Dan keluarga tidak boleh menolak ya kalau seperti itu? Enggak, menolak. Sekarang malah keluarga yang sering minta ke penyidik suruh saya bongkar kubur. Jadi buktikan ya. Kalau seperti itu kan polisi dalam hal ini harus memenuhi, karena kan pelindung pengayom masyarakat, penegakan hukum. Betul. Ya sekarang gitu, mungkin di belakang hari keluarganya ini kayaknya matinya nggak wajar deh gitu. Oh. Gitu. Jadi ya udah, saya membuktikan gitu aja. Oh. Tapi kalau saya buktikan, saya bongkar, saya periksa, memang dia meninggal wajar ya apa adanya. Oh. Gitu. Ada satu kasus, ada orang pernah bertanya kepada saya itu, anaknya itu meninggal karena kecelakaan. Yeah. Nah, tapi kecelakaannya itu beberapa saat sebelumnya dia ini mabuk dan dia merasa kalau dibuat mabuk oleh orang lain. Iya. Yeah. Nah, waktu kecelakaan ini ada trauma kepala. Nah, tapi yang aneh kata si ibunya nih yang nanya ke saya, si orang yang dibonceng ini tuh sehat-sehat saja. Jadi cuman luka ringan. Nah, pertanyaannya meninggalnya itu karena memang kecelakaan atau karena yang lain? Tapi sayangnya memang sudah akhirnya dimakamkan gitu. Dimakamkan terus jatuh dari jembatan tuh ya? Bukan, ini nggak tahu siapa. Bukan. Jadi dia tuh ada orang yang dia meminta sesi sama saya, dibukakan kartu. Oh. Dia ini meminta saya untuk melihat ini karena apa. Jadi gak, apakah karena saya kan pernah dihubungin juga deh kayaknya, saya dimintain ya. Saya ya memang kita harus buktikan dengan pemeriksaan jenazah. Iya, tapi kalau seperti itu dok, berarti itu bisa dimintakan memang ke polisi. Iya. Oh. Misalnya dia kok minta ke polisi untuk diperiksa lengkap. Dan kalau seperti itu dia tidak mengeluarkan biaya atau nggak bagaimana? Tidak ada ya. Semua laporan semua itu polisi negara ya. Negara. Oh, berarti itu bisa ya dok dimintakan itu. Bisa. Coba nanti saya akan sampaikan ke beliau itu, karena banyak sekali juga, ini juga kalau tayang pasti akan banyak orang-orang yang juga merasa bahwa wah ini keluarganya mati tidak wajar, tapi tetap ya itu sebelum melakukan gali kubur, data-data yang ada tetap harus dibuktikan juga ya. Iya, makanya kan kalau polisi punya keinginan atau memang tanggung jawabnya dia untuk meminta otopsi, ya jangan dihalang-halangi. Kadang kan masyarakat masih banyak yang takut juga, dipikir otopsi itu apa. Apa takut diambil organnya lah, takut tidak dikembalikan, takut seperti padahal tidak. Kita kan memperlakukan juga apa baik, selesai ya kita rapikan, kita bersihkan sampai kita kafani kan, itu lengkap. Baik dok. Nah
dalam kejadian ini yang tadi dokter sampaikan itu tadi gali kubur itu, yang terakhir apa atau ada cerita yang apa dok yang menarik lagi dok? Ada ya, bulan lalu, dan kebetulan saya udah di Dinas Jawa Tengah, nelalah kok yang minta keluarganya itu ya seorang istri polisi yang maksudnya diduga tuh bukan gantung diri, karena dia ditemukan gantung diri karena dia posisinya itu tidak seperti orang gantung diri. Jadi tapi saya lihat yang kakinya tertekuk. Iya, gitu. Oh. Ternyata kan udah 3 hari ditemukan, ya mungkin karena pembusukan berat badan besar-besar jadi kakinya hampir bisa menyentuh lantai. Oh. Dan sewaktu itu akhirnya kita periksa, kita gali dan suaminya itu kebetulan polisi gitu. Ada dan keluarganya juga polisi dan ikut saya jelaskan ya karena ini memang gantung diri. Oh. Dan memang secara apa IT pun secara sebelumnya saksi-saksi bilang kalau almarhum ada agak sedikit depresi. Oh. Entah kenapa nggak tahu saya. Baik, gitu. Baik. Tapi meninggalnya akhirnya memang itu jadi kecurigaannya takutnya bukan gantung diri itu karena jaraknya dekat ke lantai. Iya, tapi kan kita lihat posisi terus tubuhnya terus meninggalnya kapan waktu kematian kan? Iya, iya. Gitu. Kalau baru meninggal seperti itu ya kita itu ada pidana mungkin. Yeah. Dan ini murni kita periksa ya memang karena gantung diri. Tapi dokter ekshumasi ya berarti? Iya, dokter. Dia sudah dimakamkan terus dikeluarkan lagi ya? Iya, dimakamkan udah 2 minggu. Oh. Di Sragen. Oke. Okay. Dok, kalau sudah dimakamkan seperti itu, artinya itu kita bisa membackward atau enggak sih prosesnya? Urutannya begini loh, dari dia seperti ini, itu mundur itu bisa atau tidak? Oh iya kan, kita berbicara waktu kematian, jadi bisa ya? Bisa, kita lihat, oh ini sebelum, mungkin sebelum terjadi pembusukan lanjut, ada proses ini, terus sebelumnya pas waktu terjadi apa, lebam mayat, kaku mayat, oh kita temukan trauma yang menimbulkan memar, tapi kita bisa lihat, oh ini bukan lebam mayat, ini memar, gitu, seperti itu. Walaupun sudah terkontaminasi oleh tanah ya? Iya, bisa. Ya, tanahnya kan, itu kan masih 2 minggu, tanahnya belum nyentuh kan, masih dikafani. Betul, betul, gitu. Betul. Yang bagus sih, yang lama itu di NTT itu pernah itu pun, saya dikonsulkan itu, malah saya itu, diliatin foto-fotonya. Foto? Foto-fotonya korban dulu dan belum diotopsi gitu loh. Oh baik. Terus ternyata saya kan nggak bisa menilai foto, langsung kita buktikan bongkar kubur. Oh. Dan kebetulan terus tertangkap, terus saya yakin memang itu ada kekerasan seksual, terus ada kekerasan pada anak itu meninggal. Dan entah kenapa ya, dari olah TKP paling orang terdekat penyidik ternyata ya dikabarin tuh yang melakukan ini apa, bapak tirinya. Oh gitu. Ya, ya ada, itulah kadang kalau apa ya, kayak Mas Denny, sesuatu yang saya lihat pegang terus kasihan tuh kayak ada untuk terasa, mempersempit pelaku. Oh ya, itu paling ini. Ya. Jadi penyidik juga tertolong, ya Bu, kami tanya terus, kami lidik-sidik terus gitu. Oh. Jadi nggak kemana-mana gitu. Iya, iya, betul sekali kok. Oh, alhamdulillah ketangkep gitu, terbukti. Oh. Tapi kuburan-kuburan sendiri itu dok, berarti kan dari cerita dulu dokter pernah mengotopsi di dalam kubur. Oh, karena iya. Ya, orang tidak memperbolehkan ya seperti itu. Nah kalau memang itu diperlukan hal-hal seperti itu tadi, hal apa sih dok yang pernah kejadian lagi yang unik yang pernah dokter alami? Di mana yang gali, ya, gali kubur, kubur yang urusannya sama kuburan, sama karena kuburan. Kan dokter kalau di Instagram itu seringnya ya di kuburan gitu. Ya waktu itu, waktu di mana, di yang pembunuhan apa, karena diracun tapi memperbanyak uang itu loh, ternyata dia diminumin dulu terus dimasukin ke, diminumin tidak sadar gitu ya, terus dimasukin ke tanah ya, dikubur hidup itu. Oh, itu ritual pesugihan maksudnya. Ya. Itu di mana dok? Di Jawa Tengah, Magelang. Oh kapan itu? Udah tahun 2008 atau 2009 tuh ya. Oh dokter belum cerita nih? Yang belum, ini. Belum cerita. Itu gimana ya ceritanya dok? Itu kan memang awalnya ditelepon dulu atau bagaimana? Iya, jadi kan kebetulan tuh polisinya ikut meninggal sama pelaku. Loh, polisi ikut meninggal? Karena dia kan mau minta pelaku suruh tunjukin kuburannya di mana gitu. Gitu. Kok bisa meninggal polisinya? Si pelakunya loncat ke jurang, polisinya ke bawah. Gitu. Coba diceritakan dulu dok, ini awalnya gimana, menarik sepertinya.
Awalnya gimana itu dok ceritanya? Jadi ada kasus penggandaan uang di? Terus kok di Kota Magelang okay. Terus salah satu orang terkenal bilang kalau ada keluarganya tuh hilang, korban menggandakan uang, ternyata di Lidik City ketemulah di Magelang itu terus pelakunya dibawa suruh nunjukin, sempat nunjukin di situ dikubur gitu terus kan. Dikeluarkan terus kita gali kan ya yeah. Udah kita gali terus kita periksa, memang matinya tuh karena sesak napas banyak, jadi ada tanah masuk iya, ke dalam paru-paru, hidup-hidup dikubur iya, iya. Si korban itu ada beberapa korban termasuk salah satu orang yang ada berapa korban iya tuh? Jadi ya kan di situ di suruh gandakan uang terus diminumin ritual iya, begitu iya. Pingsan dikubur iya sudah oh. Disiapin satu lubang ada lagi gitu oh ada sekitar berapa 8 8 dok? Iya itu. Motifnya apa dia? Nah ternyata tidak di situ, ada tempat lain. Oh. Nah makanya dia suruh nunjukin kan? Iya. Kan di borgol ini loh. Oh. Ternyata sampai lereng gitu si pelakunya loncat. Penyidiknya kena ikut. Bunuh diri maksudnya dia? Iya, membunuh diri. Terus meninggal dua-duanya? Iya, meninggal dua-duanya. Ya Allah. Kebetulan teman baik saya juga itu penyidiknya. Waduh. Waktu di Restabes Semarang. Ya itu, terus kita kan pengen tahu ya memang pelaku udah nggak ada meninggal, tapi ini kok pengen tahu meninggalnya korban-korban ini kenapa gitu loh. Oh. Karena di TKP kan ada tempat apa minuman-minuman ritual-ritual itu. Iya, iya. Ya akhirnya kita periksa, kita otopsi untuk ya, enggak semuanya sih, hanya dua aja. Ya penuh tanah gitu, hidup-hidup mati lemas di dalam tanah itu. Berarti waktu dikubur tuh belum meninggal dunia. Iya, disuruh masuk maksudnya dimasukin itu terus ditutup gitu. Oh. Ini dukun dok memang? Ngakunya dukun penggandaan uang. Ternyata bukan. Ya bukan. Bukan, maksud saya itu profesinya memang itu atau bukan? Karena kalau nggak iya, tahu, saya mungkin orang, saja. Iya katanya orang lama tinggal di kampung sana di Magelang di pelosok tempatnya di lereng gitu. Oh Allah ya Allah. Itu belum nggak dengar ya? Tahu. Belum. Coba nanti saya browsing karena ini menarik ininya. 2009 atau 2008 lupa itu untuk penggandaan kasus penggandaan uang di Magelang Jawa Tengah itu. Iya itu makanya. Dari situlah kita kan berpikir kenapa, makanya korban-korban ini juga makanya orang pendidikan loh, ada pengusaha juga loh, tapi ke situ untuk gandakan uang gitu kan. Iya, nah ini juga gitu. Satu hal yang saya menarik itu tadi, makanya kok bisa mereka tertipu seperti itu. Terus setelah itu malah dibunuhin. Dibunuh makanya, atau makanya tadi kenapa saya bertanya itu dok, karena ada juga mungkin selama ini tuh sebenarnya dia itu berhasil menggandakan uang, tapi terus akhirnya pas kebagian itu dia butuh duit, atau kalau tidak uangnya diambil dari orang yang meninggal terus diberikan ke orang yang berikutnya mungkin seperti itu, mungkin gaya lubang ya iya uangnya mungkin 10 juta oh taruh dulu ya. Dia udah punya modal 10 juta lain 10 juta lagi ya. Lama-lama kan habis ya dibunuhin lah. Oh berarti bisa dipastikan orang-orang menggandakan uang dok itu kita bisa curigai memakai itu ya, modus seperti itu ya. Iya. Iya, karena nggak ada orang loh dok bisa menggandakan uang dok, kecuali ya memang kerja gitu atau investasi. Dia sendiri loh dia tuh, si dukun penggandaan uang itu ya hebat juga, dia punya kemampuan untuk mempengaruhi, menghipnotis. Dan itu orang-orang dari luar kota kan yang datang sebenarnya. Dari Jogja katanya juga ada, katanya itu Magelang juga ada. Dan korbannya itu meninggalnya Semarang. Berdekatan waktu atau tidak? Dengan waktu, satu sama lain. Waktu itu makanya kita kan nggak tahu pasti nih karena pelakunya udah terjun. Sebenarnya berapa sih korbannya juga kita nggak tahu loh. Oh baik. Mungkin sebelumnya kan. Iya. Tapi sampai sekarang kan nggak ada yang laporan hilang orang-orang. Mungkin takut atau malu. Lah yang kita sementara itu kita temukan tuh sekitar 8. Seperti itu lah. Itu masih ya ada yang udah tulang belulang juga ada. Oh. Ada yang masih bagus baru kan. Ada yang jadi rentan waktu antara setahun sampai satu bulan lah. Oh, gitu. Berarti ada kemungkinan korban yang lain ya yang tidak ketahuan dok. Dan mungkin juga kalau seperti ini dok, kalau setahu saya mereka ini kayak pesulap dok. Gurunya itu tuh satu tapi ngajarkan banyak murid. Siapa tahu di daerah-daerah lain itu ada juga yang seperti itu. Nah, tuh kalian semua yang anggota keluarganya hilang, nggak ketahuan, atau ada orang yang mengaku menggandakan uang di sekitar kalian, laporkan komen di bawah sini. Saya berani pastikan 100% kalau mereka akan bohong. Dan ada berarti kemungkinan, ya kemungkinan ya dok ya, kalau mereka melakukan ini dengan cara yang membunuh pasien yang awal, diambil uangnya, terus diberikan ke yang berikutnya.
Nah, saya pastikan kalau ini 100% pasti bohong. Tidak ada orang satupun. Saya tantang kalau ada, ayo di depan saya. Tapi saya pastikan tidak ada. Dan ini pasti urusannya sama kejahatan pasti ya, Dok ya? Betul, iya. Kejahatan udah nipu, bunuh. Iya, iya makanya. Wah, saya nggak kepikir loh kalau ternyata memang akhirnya bisa seperti itu tadi, gitu. Nah, Dok, seperti ini kadang-kadang kita perlu sampaikan ke banyak orang agar mereka juga membuka mata. Karena hal-hal yang mungkin juga ya mereka nggak kebayang ternyata itu berhubungan dengan sesuatu hal yang lainnya, dan itulah gunanya ilmu forensik itu sendiri ya. Ini menjawab kenapa kemarin kita itu mainnya di kuburan. Ini pun kita jarang ke ruang otopsi dan ke kuburan karena kondisinya masih seperti sekarang dan kita mentaati pemerintah untuk melakukan ya PPKM ya, Dok ya. Betul. Tidak kemana-mana. Dokter pun ini ke Jakarta dalam rangka tugas ya untuk launching buku nanti ya. Iya, betul ya. Semoga lancar, Dok. Amin. Kita tunggu nanti bukunya. Dan untuk forensik klinik juga harapannya banyak juga orang-orang di sana yang kalau ada permasalahan, terutama wanita dan anak-anak ya, Dok. Betul, ya. Betul. Iya. Ya, itu untuk menghubungi forensik klinik yang terdekat yang sekarang sedang diinisiasi ini. Betul. Iya. Baik. Oke, terima kasih selalu menonton Forensik File bersama saya Denny Darko, Bu Dr. Hastri juga. Semoga ini menginspirasi dan mohon saran dari kalian semua, apalagi yang atau apa saja yang mungkin bisa kita berikan, kita bahas. Terima kasih sekali lagi dan selalu ingat untuk jangan pernah berasumsi sebelum mencari bukti. Salam Forensikers. Sampai jumpa.